الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون صدق الله العظيم أما بعد Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih Allah duduk bersimpuh bersama berdiri salat pada Jumat yang mulia di Masjid Al-Amanah yang mulia ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran pada saat jantung kita masih diletakkan di posisinya yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat saraf-saraf neuron-neuron kita ini didudukkan pada posisi yang benar. Pada saat retina-retina mata ini tidak jatuh. Dijaga oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan nikmat berada di dalam salat Jumat yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hendaklah kita berperan serta untuk hidup saling mendukung, saling menolong, saling memperjuangkan sebagaimana pelajaran di dalam jantungnya Al-Qur'an yaitu surah Yasin. Maka barang siapa membaca surah Yasin pada malam hari, besoknya dia akan mendapatkan ribuan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Maka itulah kekuatan degup-degup jantung Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya dikisahkan tentang bagaimana orang-orang yang sedang merasa berkecukupan. Orang-orang yang merasa berkecukupan, cukup untuk membayar SPP anak-anaknya, cukup untuk membeli bahan pangan pokok, cukup merasa cukup untuk memenuhi kehidupannya. Berjuanglah, berjuanglah. Karena di dalam perjalanan kehidupan ini akan ada selalu orang-orang yang kemudian berperilaku melampaui batas, mengambil hak orang lain karena tidak merasa cukup. Karena itulah yang ditakutkan oleh senior-senior dari Nabi Adam alaihissalam ketika melihat badan Nabi Adam alaihissalam itu masih terbujur kaku. Ditakutkan nanti raw material ini, badannya Nabi Adam ini yang berasal dari tanah ini akan menghasilkan kondisi-kondisi perebutan sumber daya. Maka ketika Allah berfirman kepada para malaikat, disaksikan oleh malaikat dan jin, mereka kemudian mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'. Apakah barang seperti ini, makhluk seperti ini yang akan dijadikan pengelola khalifah di muka bumi? Kenapa? Karena dilihat oleh senior-senior Nabi Adam alaihissalam, bahan baku manusia itu punya perut, bahan baku manusia itu punya syahwat.
maka nanti mereka akan berebut untuk mempertahankan sumber daya agar eksis keturunannya, anak-anaknya, organisasinya, jamaahnya, kelompoknya, dinastinya. Itu nanti mereka akan berebut sumber daya. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertarungan perebutan sumber daya ini, maka hendaklah kita mengikuti pelajaran dari kitabullah. Kalau tidak, nanti akan berperilaku lebih buas dari hewan-hewan buas. Mengambil, menganeksasi negara orang lain. Mengambil, menganeksasi tanah. Walaupun mereka ini adalah al-mala, mereka sudah berkecukupan. Saudara-saudara, pada saat saudara-saudara kita sedang kesusahan dan kelaparan, dan mereka lebih susah dari kita, sampai makan pakannya hewan. Itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Muslim saudara-saudara. Man la yatamma bi amril muslimin falaysa minhum. Maka yang sedang memiliki perasaan sedang berkecukupan, maka tolonglah, perjuangkan. Maka kita meminta kepada Presiden Republik Indonesia, sudah cukup banyak bantuan-bantuan yang kita kirim, tambah lagi kirim ke sana peluru-peluru yang ada. Kirim tentara nasional Indonesia untuk berangkat ke sana. Karena itulah tugas negara yang punya kecukupan sumber daya, merasa seharusnya berkecukupan untuk membantu saudaranya yang dikepung. Dan hari-hari ini yang diserang bukan lagi tanah-tanah dan kem-kem pengungsi, tapi yang diserang adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, saudara-saudara. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang merasa berkecukupan, berjuanglah. Yang merasa memiliki akses kepada kebijakan, berjuanglah agar saudara-saudara kita bisa diselesaikan. Itulah degup-degup jantung dari jantung Al-Qur'anul Karim, surat Yasin. Maka ketika terjadi orang-orang bengis melakukan kepemimpinan dan mereka itu melakukan kezaliman-kezaliman, hak-hak rakyat diambil, hak-haknya orang-orang yang seharusnya mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan secara adil dan merata itu diambil, maka orang yang merasa berkecukupan itu harus bergerak. Maka ada tiga utusan yang datang. Pertama, dua utusan yang menemui orang yang memiliki kebijakan dan orang yang memiliki keangkara murkaan, dimanapun itu, di negeri sendiri atau negeri manapun. Apalagi yang diganggu adalah saudara-saudara kita seiman. Kalau sudah baca syahadat itu senasib sepenanggungan. Pada saat mereka bersin, dimanapun berada, pada saat mereka mengucapkan Alhamdulillah, wajib kalau kita mendengarnya mengucapkan Yarhamukallah. Itulah pelajaran persaudaraan, brotherhood abadi yang diajarkan di dalam kitabullah. Maka ketika ada orang yang angkara murka, berdatanganlah orang-orang yang kemudian hendak menyelesaikannya. Wa'rib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun idza arsalna ilaihim ithnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ayat ini di halaman kedua surat Yasin, yang menjadi wiridnya orang yang jantung-jantungnya akan didegup-degupkan oleh Allah, dan pada saat sudah tidak berdegup lagi, moga-moga pada degup terakhir dengan wirid Yasin adalah degup-degup husnul khatimah. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka orang-orang ini menjadi bergerak untuk menyelamatkan kondisi itu. Bukan sekedar menunggu, itu kan Rasul. Utusan-utusan yang diutus Allah Subhanahu wa taala ini sebagai tanda bagaimana orang-orang yang sedang merasa berkecukupan bergerak.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan hanya orang yang merasa berkecukupan, orang-orang yang sedang lapar, orang-orang yang sedang sulit dalam kehidupan. Kalau di negeri ini yang sedang akan menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi sedang mengalami kesulitan. Karena sekolah-sekolah swasta sedang bergerak untuk menaikkan uang pangkal. Karena perguruan tinggi diminta untuk mandiri sebagaimana perguruan tinggi negeri. Maka orang-orang tua yang sedang ingin menyekolahkan anak-anaknya merasa kesulitan. Pada saat harga-harga sedang naik terbang dan kemudian daya beli anjlok, orang yang sedang merasa kesulitan seharusnya jangan kemudian apatis terhadap masalah-masalah yang menimpa saudaranya, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, apalagi yang sedang terganggu di Masjidil Aqsa, di mana mereka saudara-saudara kita sudah mulai makan pakan-pakan ternak saudara-saudara. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa paling susah. Jangan merasa paling susah. Karena kita masih bisa minum air dengan air segar, sementara saudara-saudara kita sudah minum dengan air-air yang kotor dan mereka sedang dalam kesulitan. Maka di dalam surat Yasin, orang yang sedang merasa kesulitan pun ikut berjuang. Ikut berjuang. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-20 masih dalam satu halaman yang sama, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Maka berlarilah orang yang sedang merasa susah, merasa kesulitan. Di dalam tamsil cerita ini, orang ini namanya Hatib. Orang ini kesulitan, sakit-sakitan. Bahkan di dalam hadis digambarkan orang ini sedang sakit lepra dan susah berjalan, tapi dipaksakan berlari. Kita masih bisa melangkah jalan-jalan. Ini Hatib sudah sakit, dia ambil apa yang bisa dia miliki dalam keadaan miskin, dia ikut menyokong perjuangan tadi melawan tirani. Jadi jangan sampai kemudian rakyat yang hebat di negeri Indonesia ini habis ceritanya hanya kemudian membahas tentang haramnya musik. Banyak urusan-urusan besar yang kemudian harus diurus oleh orang-orang yang membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan kita bicara hal yang remeh temeh. Rakyat kita masih ada yang kesulitan. Saudara-saudara kita ada yang masih kesulitan. Kalau bicara tentang musik sudah selesai oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh pendahulu kita, mereka yang mendirikan negara dengan platform yang kuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mendesain Undang-Undang Dasar 1945. Itu para ulama, saudara-saudara, dan mereka membuat lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Dan itu yang membuat aransemennya waktu itu seorang Bapak Wage Rudolf Supratman, orang yang non-muslim. Lalu jadilah lagu Indonesia Raya yang hebat itu, yang menurut berbagai negara ini lagu hebat ini, apalagi kalau menggunakan konser musik yang itu kemudian membangkitkan rasa cinta kita untuk berjuang membela emas-emas, mineral-mineral, gas alam, energi-energi yang ada. Itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jangan kita habis waktu dengan bicarakan hal yang remeh-temeh yang dihembuskan oleh orang-orang sehingga kemudian tidak berpikir tentang kehebatan menjadi seorang muslim di mana dia berada dan berjuang. Apalagi kalau kita mendengar kemudian bagaimana Khalifah Amirul Mukminin yang dulu kemudian membuat orang-orang Mongol ketakutan. Saudara-saudara, orang-orang Mongol ini melakukan saiwar ketika akan masuk ke tempat
mereka akan menjajah. Mereka ini terkenal tidak mandi, saudara-saudara, sehingga aroma tidak mandinya berbulan-bulan. Mereka sengaja bikin begitu pasukan ini sudah tercium dari jarak yang jauh. Dan strategi mereka hendak masuk ke dalam sebuah negeri adalah sesuai dengan arah angin, sehingga kemudian mereka ini terdengar dari berkilo-kilo pasukan itu bau pasukan Mongol yang mengerikan. Dan mereka membantai habis seperti saudara-saudara kita dibantai oleh orang-orang Israel. Itu terjadi, saudara-saudara. Tapi ada yang menakutkan mereka. Siapa yang menakutkan mereka itu? Amirul Mukminin. Ketika kekuasaan kekhalifahan itu ada di Turki, maka tentara Turki ini, saudara-saudara, memiliki kehebatan namanya pasukan pemusik, yang genderangnya, alat-alat musiknya khas itu terkenal di seluruh sejarah. Musik mereka itu menggentarkan musuh-musuh, termasuk orang-orang Mongol ini. Dari kejauhan sudah terdengar aransemen musik yang menakutkan, pukulan-pukulan alat musik yang menakutkan. Jadi saudara-saudara, berbicaralah pada hal-hal yang sangat prioritas dan urusan umat dibandingkan menghabiskan waktu membicarakan hal yang remeh-temeh. Urusan umat ini masih besar. Belajarlah kepada jantung-jantung Al-Quran. Di mana itu? Di dalam surat Yasin. Kalau sedang ada kecukupan, ikut berjuang. Kalau sedang ada kesulitan, mikirin pembayaran SPP anak-anak, susah. Mikirin bayar listrik, susah. Mikirin mencari gizi, susah. Teruslah berjuang. Karena ada yang lebih sulit pasti dari kita. Seperti saudara Hatib ini kemudian, akhirnya perjuangan saudara Hatib ini yang meninggal karena ikut berjuang sakit-sakitan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dipanggil masuk ke surga itu, qiladkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani minal muqarramin. Maka kenapa ulama-ulama kita mengajarkan wirid Yasin itu? Karena di situ menghasilkan orang-orang yang memiliki kepedulian dan keberpihakan pada saat takdir sedang merasa cukup, pada saat takdir merasa sedang kesulitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga di antara sisa-sisa usia kita, tidak ada yang tahu di antara kita yang sedang duduk dan berdiri di masjid ini bahwa kita masih memiliki usia beberapa jam lagi. Tidak ada yang bisa menjamin di antara kita. Maka lakukanlah yang terbaik, niatkanlah yang terbaik, karena jantung ini degupannya hanya Allah yang tahu sampai kapan dia memiliki waktu degupannya. Maka lakukanlah yang terbaik. Sebelum ajal menjemput, sempatkanlah kita berpartisipasi, ikut sama-sama berjuang melindungi saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yatamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak menyempurnakan urusan orang beriman, jangan ngaku-ngaku beriman. Maka dalam keadaan apapun, tetaplah berjuang. Minimal mendoakan. Saya berharap nanti imam sholat mendoakan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, dibantai, genosida.
di Israel dengan kunut nazil. Berdoalah, minimal itu yang kita lakukan agar kelihatan dari CCTV langit, saudara-saudara, bahwa kita terlihat sedang berpihak dan berjuang untuk saudara kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan membersihkan kalbu, beristighfar, mengaku salah kepada Allah atas pemanfaatan barang titipan, jantung, tangan, mata, harta, telinga, pasangan, anak-anak yang boleh jadi belum optimal kita sumbangkan untuk perjuangan. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbana ufir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ufir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik watawahhadat 'ala da'watik wata'ahhadat 'ala nusrati al-shari'atik fawaffiq Allahumma rabitataha wa'addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha bi nurika alladhi la yakhbu wasrah sudurha bi faydil iman bik wa jamil at-tawakkul 'alayk wa hiya bi ma'rifatik وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المجاهدين المخلصين المتطهرين الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.